Oke, pada kesempatan kali ini saya mau berteori komik Boboiboy Galaxy isu 19 yang akan datang. Bagi kalian yang mau beli komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 18, link di deskripsi. Dan yang belum nonton isu 18 bisa cek di deskripsi video ini atau di pojok kanan atas video ini. Semangat tarung! Iya, saya. Jadi di sneak peek isu 19 kemarin kita diperlihatkan Boboiboy sepertinya hilang ingatan dengan menyebut nama Yaya dengan sebutan Mimi. Nah, jadi sudah dipastikan di isu 19 nanti Boboiboy itu hilang ingatan kembali. Dan pastinya Boboiboy As juga hilang ingatan. Apakah seperti waktu Boboiboy masih kecil mereka itu bertarung Boboiboy versus Boboiboy? Ya karena mereka itu hilang ingatan sampai mereka itu berpikir bahwa mereka yang asli. Nah, jadi apakah di isu 19 nanti ini akan terulang kembali? Ya, Boboiboy Blaze versus Boboiboy As karena mereka itu hilang ingatan. Kalau Boboiboy tidak sempat bergabung kembali karena mereka lupa diri, pasti akan kejadian seperti Boboiboy Halilintar. Ya, Boboiboy petir itu mendapatkan kuasa halilintarnya karena lupa diri. Apakah Boboiboy Blaze lupa diri akan mendapatkan kuasa tahap 3? Apakah Boboiboy As lupa diri mendapatkan kuasa tahap 3-nya? Nah, apakah gara-gara lupa diri ini Boboiboy itu mendapatkan tahap 3-nya? Wow. Nah, coba deh dipikir-pikir ya guys, apakah yang akan terjadi di isu 19 nanti? Karena Boboiboy itu pasti hilang ingatan. Apakah mereka itu berhasil bergabung sebelum mereka betul-betul lupa diri? Atau mereka akan bertarung Boboiboy versus Boboiboy sampai mereka mengeluarkan kuasa tahap 3-nya? Mungkin aja itu tidak akan terjadi di isu 19 nanti. Mungkin itu akan terjadi di isu 20. Ya karena ini baru pembukaan ya. Nah, mungkin aja di isu 19 nanti akan diceritakan tentang Panglima Pirapi dan Mas Mawais. Nah, mungkin setelah bercerita sini bercerita situ, nah mungkin itulah timbul rasa Boboiboy itu ingin membuat perdamaian di planet ini. Nah, seperti yang dikatakan oleh Boboiboy Blaze. Dan juga mungkin akan dibantu oleh kampungnya Rotaroka. Ya, karena kampung Rotaroka ini adalah kampung yang damai dan netral ya. Ya, di situ hidup api, batu api, dan juga batu as. Nah, kalau untuk tahap 3 sih masih sangat awal ya untuk pembukaan cerita. Ya mungkin aja tidak akan terjadi ya. Menurut kalian yang mana guys? Apakah Boboiboy akan mendapatkan kuasa tahap 3-nya di isu 19 nanti? Atau hanya akan diceritakan dulu tentang planet Barayu tersebut? Oke, bagi kalian yang punya teori isu 19, share dong di kolom komentar dengan hashtag teori subscriber. Oke, kalau begitu saya akhiri video ini. Sekian dan terima kasih.